أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Muttaqin Surabaya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat 46 sampai ayat 48. Sebelumnya kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'iddatan walakin karihallahu بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Artinya, beberapa ayat ini para jamaah kita akan menerangkan tentang bagaimana sepak terjang kaum munafikin, sehingga dalam bab ini kita ambil sebuah tema, orang munafik bagaikan api dalam sekam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau aradul khuruja la'uddu lahu uddatan. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Walakin karihallahum bi'athahum. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Fathabbatahum. Maka Allah melemahkan keinginan mereka. Waqila qu'udu ma'al qa'idin. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Lau kharaju fikum, jika mereka berangkat bersama-sama kamu, ma zadukum illa khabala. Niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Wala'udahu khilalakum yabghunakum alfitnah. Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan fitnah, kekacauan di antara kamu. Wa fiikum samma'una lahum. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Laqad ibtaghawul fitnata min qabl. Sesungguhnya dari dahulu pun mereka telah mencari-cari kekacauan. Wa qallabu lakal umura. Dan mereka mengatur berbagai macam tipu daya untuk merusakkanmu. Hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullah. Hingga datanglah kebenaran, pertolongan Allah, dan menanglah agama Allah. Wa hum karihun, padahal mereka tidak menyukainya. Pada beberapa ayat ini para jamaah berkenaan dengan ayat-ayat sebelumnya tentang orang-orang yang enggan berangkat memenuhi panggilan jihad fisabilillah dengan berbagai macam alasan, termasuk diantaranya karena jauh, termasuk diantaranya karena berat perjalanannya, alasan dengan berbagai macam alasan. Sampai Allah kemudian tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hal itu, bahwasanya mengapa diizinkan begitu. Tapi Allah mengatakan afallahu ankum, Allah telah memaafkan bagi kalian pada ayat yang sebelumnya, yakni pada ayat yang ke-42 sampai 45 kemarin, di mana Allah menceritakan tentang berbagai macam alasan tipu daya hanya semata-mata untuk tidak ikut dalam memenuhi panggilan Allah. Maka pada ayat yang ke-45-nya Allah menyatakan la yasta'dhinukal ladzina yu'minuna billah. Ayat yang ke-44, mereka tidak akan meminta izin kepadamu orang-orang yang beriman kepada Allah. Wal yawmal akhir, dan pada hari akhir. An yujahidu bi amwalihim wa anfusihim, di mana mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Artinya para jamaah, orang yang beriman, yang imannya benar, ketika mendapatkan panggilan yang itu jelas-jelas dari Allah dan Rasulnya, tidak akan menolak, tidak akan minta izin,
Bahkan para jamaah, para sahabat, apabila Allah dan Rasulnya memanggil, sungguh luar biasa, sami'na wa ato'na. Suatu ketika pada perang Khaybar, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di malam hari, perintah untuk berjihad. Maka semalam suntuk para jamaah, semua para sahabat berkumpul di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, kecuali Ali radhiyallahu an, karena Ali saat itu sedang sakit mata. Semua para sahabat tua muda, bahkan yang tua berusaha menyemir rambutnya supaya kelihatan muda, dan diutus oleh Rasulullah untuk jadi pimpinan perang. Sampai Umar bin Khattab selalu berusaha memperlihatkan dadanya, seakan ingin mengatakan, ya Rasulullah, ini Umar bin Khattab, ya Rasulullah. Hanya dalam satu hal saja, supaya Rasulullah menunjuk dirinya menjadi panglima perang. Karena bagi mereka, apabila yang menunjuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti itu izin dari Allah. Apabila itu izin dari Allah, maka tidak ada yang mustahil, meskipun sudah tua. Sampai yang tua, masing-masing mereka berusaha menampakkan diri. Siapa tahu Rasulullah keluar lantas menunjuk saya begitu. Masing-masing merasa, siapa tahu saya ditunjuk. Ini sungguh luar biasa para jamaah. Betapa semangatnya mereka dengan keimanan mereka. Betapa mereka bangga apabila bisa menyumbangkan darahnya dan hartanya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan iman mereka sungguh luar biasa. Dan itu belum tentu itu terjadi pada kita. Bahkan mungkin kita, masih banyak di antara kita yang berusaha ngumpet, berusaha bagaimana tidak berangkat. Tetapi itulah panggilan iman. Allah katakan pada ayat yang ke-44 ini pada surah At-Taubah, bahwa tidak akan terjadi kepada orang yang memang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kemudian dia minta izin untuk tidak ikut berperang. Tidak mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada ayat yang akan kita terangkan ini, yakni pada ayat yang ke-46, Allah menjelaskan tentang siapa sebenarnya mereka yang minta izin untuk tidak ikut berperang. Allah katakan, dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan diri. Mereka enggak menyiapkan diri sama sekali. Allah turunkan ayat tentang jihad, sama sekali mereka tidak merespon. Sementara para sahabat yang lainnya yang imannya baik, mereka bahkan berusaha bagaimana bisa mencapai ke tempat tujuan. Mereka berusaha mengumpulkan, memiliki pedang atau panah, atau memiliki kuda. Dan mereka berusaha mengumpulkan apa bekal yang bisa dibawa menuju ke medan perang. Semua bersiap-siap. Makanya Allah katakan, sekiranya mereka memang mau berangkat, tentulah mereka telah mempersiapkan diri. Tetapi Allah tidak menghendaki mereka, karena Allah tahu bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Allah jadikan mereka lemah, tidak ada respon untuk ikut berperang. Kemudian Allah jadikan mereka tidak berangkat, karena Allah Maha tahu tentang keadaan mereka. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah menyatakan, yaitu pada ayat yang ke-47, jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Itulah sifat orang munafik.
Kalaupun mereka ikut para jamaah, bahkan akan menjadi beban. Akan menjadi beban bagi kaum muslimin. Karena mereka itu bagaikan api dalam sekam. Mereka tidak sepenuhnya di dalam Islam. Tetapi mereka menampakkan dirinya sebagai seorang yang Islam hanya karena takut apabila mereka mendapatkan hukuman. Mereka menampakkan keislamannya karena takut kalau Islam menghukum dia. Kaidah tentang nifaq atau munafik itu para jamaah ialah idharul Islam wa ibtalul kufr. Mereka menampakkan keislaman sementara mereka memendam kekafiran. Itulah munafik. Ketika masih lemah, mereka berusaha mencari kepercayaan, berusaha mencari simpati dari umat Islam. Tapi ketika mereka memiliki kekuatan, apalagi mereka berhasil mendekati kekuasaan, barulah mereka berulah macam-macam pernyataan-pernyataannya yang intinya membuat luka hati setiap orang yang beriman. Itulah diantara sifat-sifat orang-orang munafik. Sekiranya mereka ikut kata Allah, justru akan menjadi beban, karena mereka akan mengacau. Kemudian sebagaimana yang terjadi pada perang Uhud para jamaah, perang Uhud itu Nabi membawa pasukan 1000 pasukan melawan berapa itu ya? Ya, melawan 3000 pasukan. Jadi 1:3. Waktu itu Ubay bin Salul itu adalah seorang tokoh sebelum Islam datang ke Madinah para jamaah. Mereka telah mempersiapkan diri untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul ini untuk menjadi pemimpin mereka. Mereka sudah menyiapkan diri. Ada beberapa kandidat saat itu, termasuk Ubay bin Salul. Hanya ketika masuk Islam berubah suasananya. Saat itu antara Aus dan Khazraj senantiasa bermusuhan. Dan pihak ketiganya adalah Yahudi. Yahudi pihak ketiga mengompor-ngompori Aus dan Khazraj. Tidak pernah ada kedamaian di antara dua kelompok para jamaah. Sampai ketika Islam datang, ternyata dua kelompok ini malah menjadi pemeluk Islam dan bersaudara. Seakan tragedi yang terjadi sebelum Islam antara Aus dan Khazraj seakan terlupakan begitu. Setelah mereka beriman kepada Allah, mengikuti dakwah Rasulullah SAW, tidak nampak sama sekali jejak Aus dan Khazraj. Mereka benar-benar ukhuwah Islamiyahnya tegak. Jadi misalnya seorang Aus ketemu seorang Khazraj, masih dendam tidak ada. Begitu mereka masuk ke dalam Islam dan Rasulullah juga pindah ke Madinah, yang namanya Aus Khazraj seakan terlupakan. Dari situlah maka Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikut-pengikutnya, mereka juga punya pasukan yang loyalitas. Makanya di dalam ayat ke-47 lihat ini para jamaah, Allah katakan wa fiikum samma'una lahum, dan pada mereka ada orang-orang yang suka mendengarkan perkataan mereka. Nah, sebagaimana sekarang para jamaah, kaum munafikin nampaknya sekarang sudah di atas angin, dan ini ujian bagi umat Islam. Umat Islam ditekan, ditakut-takuti. Musuh Islam dari luar berusaha untuk merusak Islam dengan mengadakan pengkaderan-pengkaderan dari orang-orang munafik yang ada di dalam Islam. Ditambah dengan orang-orang Islam yang bodoh, yang agamanya minim. Maka antara
kaum munafik dan orang-orang Islam yang kurang faham dalam agamanya ini dikuasai oleh mereka, oleh orang-orang kafir. Sehingga sekarang terjadi sungguh luar biasa, umat Islam sepertinya tidak ada izzah, seperti tidak ada kehormatan. Mulai ditakut-takuti, masjid dianggap sebagai sarang radikal. Ini ngaco para jemaah. Kaum muslimin seharusnya sekarang harus bangkit dan tidak setuju, tidak terima ketika masjid dituduh sebagai sarang radikalisme. Masjid Allah ini, dan di masjid inilah tempat untuk menerangkan agama Allah, tempat untuk membaca ayat-ayat Allah, tempat untuk ibadah, tempat untuk memberikan motivasi kepada kaum muslimin, menambah pengetahuan mereka supaya mereka semakin kuat imannya. Itu masjid. Tapi sekarang masjid itu seperti tempat yang menakutkan, tempat yang di situ terpapar radikalis, sarang teroris. Subhanallah para jamaah. Saya setuju dengan seorang tokoh yang menyatakan bahwasanya isu radikalis ini sebenarnya adalah untuk mengalihkan, ya, untuk mengalihkan supaya isu tentang merosotnya ekonomi ini akhirnya tidak dirasakan oleh rakyat begitu. Saya setuju sekali. Ini pengalihan para jemaah. Saya heran, kok masjid yang diserbu? Di satu sisi di Facebook itu ada pihak dari agama lain memeras kaum muslimin untuk masuk ke agama mereka. Maka saya katakan inilah radikalisme itu. Kenapa tidak diekspos begitu? Masjid ini rumah Allah, tempat untuk sujud kepada Allah. Bahkan sekarang sudah ada pelarangan tidak boleh baca kul ya ayyuhal kafirun, subhanallah. Kalau yang mengatakan orang kafir para jemaah, wajar itu. Pendeta misalnya, yang menyatakan pendeta misalnya. Ini yang menyatakan orangnya dirinya Islam gitu. Orang Islam tapi melarang membaca kul ya ayyuhal kafirun. Ini munafik. Munafik dia. Nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jabatan bisa menjadikan menentang ayat Allah? Ini luar biasa para jemaah. Kalau umat Islam dilarang bicara soal agama, yang namanya antara kafir mukmin itu memang sudah bahasa Al-Qur'an. Yang beriman supaya meningkat keimanannya dan agar mengantisipasi dirinya jangan sampai kafir. Yang kafir supaya tidak merajalela. Itu sudah baca bahasa Al-Quran. Iman, kafir, munafik, musyrik, itu sudah bahasa Islam itu sudah. Sampai ada seorang pendeta agama lain para jemaah mengatakan begini, bahwa kata kafir itu sudah merupakan bagian dari substansi Islam. Karena yang dimaksud kafir itu adalah yang tidak Islam, yang non-Muslim. Sampai dia mengatakan, saya malah bangga kalau disebut kafir, karena saya berarti bukan orang Islam. Subhanallah, orang kafir sampai seperti itu para jemaah. Yang merasa dirinya Islam malah takut. Dan yang saya khawatir para jemaah, banyak kaum muslimin yang sudah tidak punya kehormatan dirinya. Nah ini para jemaah, dan ini sungguh luar biasa cobaan bagi kita. Karena memang Allah menguji kita itu diantaranya dengan rasa takut, sebagaimana pada ayat berikut ini. Walanabluwannakum minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Ini pada surah Al-Baqarah ayat 155 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walanabluwannakum
شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan semua akan kami berikan juga kepadamu dengan seperti ketakutan orang-orang kekurangan harta jiwa dan keluarga, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah menyatakan, dan sungguh kami akan menguji kalian. Siapa? Kita, orang-orang yang beriman. Bishayin minal khawfi, dengan rasa takut. Waljui, kelaparan. Wanaksin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfusi, dan jiwa. Wathamarot, dan buah-buahan. Apa kata Allah? Wabashiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Saat ini para jamaah, umat Islam dipertakuti dengan istilah ISIS, teroris, radikalisme. Padahal para jamaah, semua itu ketika ditelusuri justru dari orang kafir. ISIS misalnya, itu dari Yahudi. Itu buatan orang-orang kafir para jemaah. Yang namanya Al-Baghdadi itu keturunan Yahudi. Ini sekarang katanya sudah mati, wallahu taala alam. Semoga memang tumpes ya. Kemudian isu radikal diangkat. Umat Islam diobo-obohi supaya melakukan kegiatan, supaya marah. Akhirnya apa? Dituduh radikal. Jadi para jemaah, kita sekarang sedang diburu oleh orang-orang kafir. Kemudian mereka mengkader orang-orang Islam yang tidak punya nyali, Islam yang Islamnya jelek, munafik. Mereka dikader supaya ikut mengkeruhkan keadaan. Ditambah lagi dengan sammaun. Sammaun di sini orang-orang yang ngikut gitu aja, ngekor, suka-suka mendengarkan ocehan mereka, akhirnya membantu mereka. Ini sama'um. Sudah diterangkan oleh Allah keadaan sekarang ini para jamaah. Orang-orang Islam yang tidak memiliki kefahaman yang benar terhadap agamanya, akhirnya mendukung ide-ide mereka. Kita umat Islam diobo-obo'i dengan berbagai macam ancaman. Seperti misalnya kata Wahabi, kata FPI, HTI. Padahal para jamaah, ini umat Islam akhirnya yang kena para jamaah. Makanya saya berharap teman-teman yang dulunya semangat di HTI, yang khilafah-khilafah, tolonglah, gak perlu sekarang. Karena yang perlu sekarang adalah bagaimana Islam ini bangkit, diamalkan oleh manusia, diimani kembali oleh manusia. Bagaimana agama Islam yang kita miliki ini aman di negeri kita. Ini yang penting. Kesyirikan, merajalela, kebid'ahan, khurafat, kemaksiatan, merajalela. Bagaimana supaya tertekan, supaya menjadi apa namanya, bisa kita minimalis, bisa kita kurangi begitu loh. Ini sekarang kesyirikan lagi membudaya, kebid'ahan, kemaksiatan, ya, lagi membudaya, liberalisme lagi di atas angin, bicara khilafah. Ini tidak tepat waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup tidak pernah khilafah tidak pernah. Yang ada adalah ubudullah, sembahlah Allah. Tetapi ketika umat Islam sudah mayoritas dan menguasai para jamaah, otomatis memerlukan sistem pemerintahan. Rasulullah selama hidup tidak pernah bicara khilafah. Begitu juga para sahabat berikutnya. Tetapi karena umat Islam sudah menang, Islam sudah merata, dan masyarakat benar-benar sudah menggunakan hukum Islam, saat itu butuh pemimpin. Tapi kalau masyarakatnya saja Islam itu apa,
gak paham, terus kamu harus khilafah, kita harus khilafah. Ini mimpi di siang bolong para jemaah. Kita sebenarnya sudah mengingatkan mereka. Karena apa? Karena pada akhirnya para jemaah, ketika mereka ngotot khilafah, khilafah, akhirnya apa? Islam justru dipermalukan. Islam, Quran diinjek-injek, dijelek-jelekkan. Sampai masjid akhirnya dikatakan sarang radikalis. Kenapa? Ulah mereka. Dan ada lagi yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan para jemaah. Mereka kan sudah dihentikan, sudah tidak diperpanjang lagi ujian izinnya. Tapi digoreng terus, khilafah, khilafah, khilafah. Saya malah khawatir ada musuh menggunakan keadaan. Ini yang kita khawatirkan. Musuh Islam akhirnya menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan Islam dan kaum muslimin. Dan ditambah lagi dengan teman-teman yang asal semangat yang tidak mau berhenti dari kejelekannya, dari kesalahannya. Tidak mau berhenti, terus ngotot gitu. Sekarang ini para jamaah sungguh luar biasa. Bagaimana kita menjadikan orang itu mau masuk masjid, mau aktif umat Islam sendiri. Umat Islam sendiri masih banyak yang belum ke masjid, belum bisa baca Quran, akidahnya masih minim. Ini perjuangan yang berat bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah ciri-ciri kaum munafik. Ketika mereka mempunyai kekuatan atau berkuasa, maka mereka menikam kaum muslimin. Saat ini para jamaah sebenarnya kaum muslimin harus sadar. Ya, tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Buang ego masing-masing. Fanatisme golongan jangan menjadi yang terdepan. Bagaimana memikirkan agama kita itu yang penting. Karena masing-masing masih memperjuangkan fanatisme golongannya, tidak memikirkan Islam ini harus diapakan begitu. Kita buang ego kita masing-masing, bersama-sama kaum muslimin bangkit dengan ukhuwah Islamiyah. Kembali kepada kebenaran Islam dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sampai hari ini para jamaah, kaum muslimin masih belum banyak yang sadar bahwa kebenaran Islam itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat. Ini yang kita masih kesulitan memahamkan kaum muslimin. Karena masih mengedepankan fanatisme golongan itu luar biasa. Saya katakan kalau hanya untuk kemasyarakatan silakan, gak apa-apa. Tapi kalau masuk masjid, ayo sama-sama gitu loh. Sama-sama, jangan aku dari kelompok A, kamu dari mana. Jangan. Ingat Allah telah memperingatkan kita pada surah Al-Anfal ayat 73. Allah menyatakan, innalladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Al-Anfal 73. Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Apa kata Allah? Illa taf'aluhu, jika kalian wahai kaum muslimin tidak melakukan hal yang serupa, yaitu melakukan konsolidasi dengan sesama muslim dengan membuang ego masing-masing. Apa kata Allah? Takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi. Wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Fitnah itu sudah terjadi.
Kerusakan itu sudah melumat kita. Kaum muslimin masih belum sadar-sadar. Kaum muslimin saat ini para jamaah masih bangga dengan kelompoknya masing-masing saja. Padahal itu tidak menguntungkan. Sama sekali tidak menguntungkan. Karena yang diuntungkan hanyalah kelompoknya saja. Ini milik kami, gedung ini milik kami, milik kami, milik kami. Milik siapa? Milik golongannya. Kita merindukan umat Islam bersama-sama untuk Allah dan Rasulnya, untuk Islam dan kaum muslimin. Ini yang kita harapkan. Tapi memang para jamaah harus disadari itu. Pengaruh terkotak-kotak, pengaruh fanatisme golongan sudah kita rasakan. Tidak menguntungkan bagi tegaknya ukhuwah Islamiyah. Tidak menguntungkan para jamaah. Sama sekali tidak menguntungkan. Karena yang diuntungkan kelompok masing-masing. Bukan Islam dan Izzul Islam, bukan. Tuntutan daripada Al-Anfal 73 ini agar kaum muslimin bersatu. Sebab orang-orang kafir dengan segala macam ideologinya, mereka akan saling bau-membau, saling tolong-menolong. Untuk apa? Untuk menghadapi kaum muslimin. Sebagaimana sudah terjadi sekarang para jamaah, semua golongan kafir yang ada, semua unsur non-muslim bersatu membidik setiap negeri-negeri yang di situ mayoritas kaum muslimin. Kenapa kita tidak sadar-sadar? Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Allah sudah katakan itu bahwa fanatisme golongan tidak menguntungkan. Bahkan Allah katakan wala takunu minal musyrikin, kata Allah. Janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Musyrik para jamaah. Siapa kata Allah? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia. Orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga menjadi berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizib, hizib itu sudah dilarang para jamaah. Hizbu. Masing-masing hizib, masing-masing partai, masing-masing golongan bima ladaihim farihun, saling bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini milik kami, ini tokoh kami, ini sekolah kami. Bangga para jamaah. Allah katakan apa? Wala takunu minal musyrikin. Kenapa kita tidak sadar? Allah sendiri yang mengatakan bahwa orang yang hanya bangga dengan golongannya musyrik. Musyrik para jamaah. Sampai kapan kita mau seperti ini? Marilah kita bersatu. Tetapi ingat para jamaah, persatuan Islamiyah tidak akan tegak dengan sempurna kecuali apabila kembali kepada keasliannya. Keasliannya adalah Al-Quran, Al-Hadis, atau As-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para salafus soleh. Siapa salafus soleh? Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Artinya, orang-orang yang terdahulu dari orang-orang Islam di antara orang-orang
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang siapa para salafus soleh. Ada pada surah At-Taubah ayat 100. Allah menyatakan, dan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama di dalam Islam, dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya, dan Allah sediakan bagi mereka taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan seiring habisnya waktu kita simpulkan bahwasanya kita sekarang sedang diuji para jamaah. Waspadalah. Sampaikan berita kepada semua umat Islam bahwasanya kita sedang diuji. Maka mari kita buktikan bahwa masjid itu bukan sarang radikalisme. Bahwa Islam ini adalah agama Allah yang menghendaki kedamaian, kesejahteraan, keselamatan. Adapun kita harus waspada para jamaah, karena musuh-musuh Islam yang dari luar mengkader umat Islam yang di dalam, yang munafik, yang mereka mengaku Islam tapi munafik, ditambah lagi dengan sama'un dalam ayat ke-47 tadi, orang-orang yang ikut-ikut mereka, ikut-ikutan norak buntean. Ini ada pada surah At-Taubah ayat yang ke-47 tadi para jamaah. Wa fikum sama'una lahum, kata Allah. Dan pada mereka ada orang yang suka mendengar-dengarkan mereka. Orang-orang yang suka norok bunte. Kefahaman agamanya minim. Dan mereka kemudian memberikan fasilitas, ngajak mereka makan, ngasih uang, ngasih rokok. Kemudian mereka ikut. Akhirnya apa? Mereka juga ikut-ikut menyudutkan orang-orang yang biasa masuk ke masjid. Sampai ada pernyataan, ciri-ciri radikal itu orangnya sok apa jenggotan, orangnya suka sholat malam katanya. Wallahi, dengan berbagai macam propaganda mereka katakan. Itulah orang-orang munafik. Selamanya orang munafik itu bagaikan api dalam sekam para jamaah. Dan umat Islam harus waspada. Jangan sampai lengah. Siapapun yang masuk masjid yang ternyata kita curigai dia macam-macam, maka kita harus waspadai dia. Sampai masjid-masjid kita aman. Masjid Allah kenapa dituduh sarang radikal? Kenapa tidak takut menuduh rumah-rumah Allah menjadi sarang kebejatan, kesesatan? Waliyadzubillah. Makanya kemudian para jamaah, yang benar adalah mari kita sebagai jamaah-jamaah masjid, sebagai kaum muslimin, pertama tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Yang kedua, buang jauh-jauh fanatisme golongan di dalam menjalankan agama. Yang ketiga, mari kita waspada para jamaah, masjid-masjid kita jangan sampai kemasukan orang-orang yang ingin merusak citra masjid dan citra Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang terjadi saat ini kesadaran bagi kita umat Islam untuk bangkit. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم